Hai teman, kembali lagi bersama saya Anjis Giovanni. Kali ini kita akan bermain minicraft lagi ya teman, dan kita akan membuat kolam renang yang lumayan keren menurut saya ya. Dan ini bahan-bahannya saya sudah taruh di sini. Pakai white bed, oak wood, dark oak leaf, sea letter, water bucket, quartz slab, oak fence, sama leather, dan juga block of quartz. Nah, ini kita bikin kolamnya 10x10. Kalau kalian pengen besar, kalian bisa bikin kreasi kalian sendiri ya. Kalau ini saya buatnya 10x10 aja. Ini sudah oke. Mungkin saya percepat aja man buatnya, karena mungkin ini memakan waktu juga ya. Jadi oke, saya percepat aja. Oke man, ini sudah jadi ya, 10x10. Nah, ini saya sudah buat lantai pinggirnya juga tadi, lantai pinggir kolam renangnya. Sekarang kita bakal hias kolam renangnya ya. Oh iya, saya lupa ya isi airnya. Kita isi dulu. Oke man, ini saya sudah isi airnya. Selanjutnya kita bakal bikin pagarnya dulu. Ini kita bikin segini aja ya kolam renangnya. Kita bikin pagarnya biar orang-orang kalau kepleset nggak jatuh ya. Oke, ini kita bikin. Oke man, ini pagarnya sudah jadi. Selanjutnya kita bakal bikin tempat santai. Ini pakai bed ya. Kita bikin begini. Nah, ini harusnya ada payungnya, semacam payung. Karena kita nggak ada payung di minicraft, kita bikin begini aja dah. Oke. Nah, kita bikin begini aja. Gak usah pakai payung ya. Pakai blok aja dah langsung. Mungkin ini kita sambung sampai tertutup atasnya. Oke. Nah, di bagian sininya kita buat tempat loncat teman, tempat loncat untuk berenangnya ya. Wah, lumayan tinggi ya, nggak apa-apa. Paling kalau jatuh patah tulang. Oke man, ini sudah jadi. Kita kasih tangga. Nah, sudah jadi ya kolam berenang. Dan ini kita tinggal hias lagi. Kita hias bikin pohon men. Jadi kita bikin pohon jadi seolah-olah kayak di pantai gitu ya. Ini kita bikin pohon. Ya, ini kita hancurkan dulu. Oke. Sini dah. Oke, kita buat seperti ini. Nah. Ini kita tutupin dulu bawahnya. Nah, sekarang kita buat pohonnya. Buat setinggi apa, saya nggak tahu ini kita bakal buat setinggi apa, setinggi langit dah. Oke, ini sudah segini. Oke, ini mungkin sudah cukup lumayan lah ya. Sekarang kita buat daunnya. Saya juga bingung ya buat daun pohon di minicraft ini gimana, jadi saya buat sembarang aja. Oke, waduh, apaan dah. Oke, seperti ini saja. Yang penting jadilah ya. Skuilah. Oke. Kita buat kayak pohon-pohon biasanya aja. Waduh, ini kenapa jadi begini dah. Oke, selanjutnya ini kita hancurin aja atasnya. Oke, nice. Sudah ya, man. Nah. Oke man, ini sebentar lagi sudah selesai kolam renang ya. Ini baru 80% lah ya. Ini saya sudah buat satunya lagi nih. Jadi dua gitu ya, jadi seimbang lah ya. Dan selanjutnya kita tinggal hias kolam renangnya man, dengan cara memberinya lampu biar nggak gelap gini ya man. Oke dah, mantap ya. Ini kita buat garis lurus saja lampunya. Ya, nggak apa-apa lah ya.
Nah, selanjutnya kita bikin semacam ginian ya, untuk naikannya itu mungkin. Oke, ya seperti ini. Kasih. Oke. Nah, jadi mantap gini ya. Nah, begitu sebelahnya juga. Seharusnya terbalik ya, memang harusnya yang sejajar sini sama sejajar sini. Ini malah kebalik. Ya enggak apa-apa lah ya. Oke, kita lanjutkan aja buatnya, dan ini yang terakhir. Oke, man, sudah selesai. Ya sederhana aja ya, tapi menurut saya lumayan keren. Wow, itu jadi kayak gitu ya, jadi lampunya kelihatan banyak gitu dah. Oke, man, mungkin sampai di sini aja video saya kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.